Jangan lupa like, komen, subscribe channel Pajampangan Kulon. Selamat menonton. Baik, kita akan melakukan fogging di area Jetty Payo. Jetty Bob Payo. Kita akan menggunakan mesin fogging Motoyama. Karena asapnya yang begitu tebal. Dan kita membawa dua fogging karena takutnya rusak satu, maka ada spare satu unit fogging merek SN. Kita akan mulai start dari ujung. Dan banyak sekali alat berat. Dan ini teknik tim ahlinya ahli akan melakukan thermal fogging di Jetty Bob Payo dengan mesin Motoyama. Oke, project. Di mana di sini banyak banyak alat berat yang terbengkalai. Yang akan mungkin menjadi sarang tempat nyamuk malaria. Dan area kontainer. Inilah alat berat yang ada di Bob Payo. Kita akan melakukan fogging di area alat berat. Fogging telah selesai di Jetty Bob Payo.